Rolling. Baiklah, kita tadi kita dah cerita surat cerita so panjang-panjang berjela nanti. So kita pada sesi kita kembali ke sesi yang kedua, yang mungkin ini topik yang anak-anak muda sekarang suka lah. So untuk itu saya dengan besar hati ingin menjemput Bapak Nasir Jani ke pentas New Talk 2022. Sebab sudi datang ke New Talk 2022. So apa ni, sebelum ni Bapak dah terlibat dengan kita punya New Talk yang pertama Bapak, itu ada topik yang lain lah. So pada malam ni, kalau boleh kami nak Bapak berkongsi sikit tentang impact budaya pop dalam sosial masyarakat ni. Macam mana dia punya efek tu, impact dia yang kata kita sekarang ni banyak pop culture kan. Mungkin bermula daripada saya rasa 70-an lagi dah, dah bermula dah ada pop culture tu. Jadi apa dia punya impact dia, kalau boleh Bapak ceritakan sikit. Okay, terima kasih input saya. Sebelum kita bincang ni, maknanya pop culture ni, pop culture dia sebenarnya dia, apa orang kata definition, definasi pop culture ni dia melibatkan bidang-bidang seni, arts macam filem, lukisan, music, fashion, makanan dan benda-benda macam sekarang ni, benda-benda barulah macam orang kata yang social media punya ni. Tetapi daripada dulu yang paling menonjol pop culture ni atau budaya popular adalah filem dan muzik. Okay, eh? Filem dan muzik. Yang lain tu dia banyak dia suplemen lah, dia menyokong macam fashion, makanan apa semua tu dia jadi budaya popular. Hingga kalau kalau makan sekali dah ada fusion. Fusion. Campurlah apa mana tu. Fashion dah memanglah. Fashion daripada, fashion daripada zaman jambul dengan seluar ni. Zaman Piramli sampailah lepas tu masuk zaman hippies, bell bottom dengan rambut panjang, lepas tu terus lagi sampailah sekarang lah. Sekarang ni lah rambut yang tepi kan. Baik, pop culture, Bapak cerita ni melalui pengalaman. That means tak ada reference buku ke reference thesis ke, tak ada. Ini pengalaman yang saya lalui, yang Bapak lalui sendiri. Pada saya, pop culture kita ni bermula dunia pun rasanya pop culture bermula bila The Beatles lah. Bila muzik bertukar daripada sebelum tu, muzik lebih kepada macam orang kata Frank Sinatra. Kalau kau yang generasi muda tak kenal, Google sekarang senang aja. Google. Frank Sinatra, dan dia banyak blowing yang muzik yang jenis blowing kan, jazz. Oh, jazz. Jazz. Tapi bila Beatles muncul awal 60, to be exact, ya mana ni tahun 62 lah, 62 61 62, itu mula Beatles lagu I Love You apa semua itu yang bermula dunia berubah. Music pop culture, music berubah, dan pengaruh Beatles bermula dengan music tu. Filem juga berubah kerana sebelum tu tak ada filem yang musician jadi ni, tapi filem Hard Day's Night adalah Beatles juga berlakon dan lagu-lagu yes, lagu Beatles dan maknanya music boleh di, digabungkan dengan yes, film. Dengan dengan filem. Dan selepas beberapa tahun tu, researchers, penyelidik menganggap filem Hard Day's Night is the first video clip.
video klip pertama dan yang paling panjang. Ah, paling panjang. Sebelum tu tak ada video klip. Ada tak ada, mungkin rancangan televisyen lah, BBC dia kan. Zaman tu ada lagi pada Amerika, rancangan dia panggil Shindig. S-H-I-N-D-I-Z. Google. Shindig ni dia macam setengah jam. Saya ingat, tiap-tiap ayahan macam hari ni, pukul 6, 6.30 sampai pukul 7. Dia American punya program, black and white. Ditayang kita sini black and white. Sana dah color rasanya. Nah, tapi itu tahun 66, 60-an lah bila kita menutup. Di situ yang Rolling Stone pernah keluar buat persembahan. Dan banyaklah band-band Herman Hermes, macam-macam lah band yang seangkatan dengan The Beatles. Okey, balik-balik cerita pop culture tu, music. Maknanya Beatles memulakan pop culture secara orang kata world lah, maknanya satu dunia dia terpengaruh lah. Dan pengaruh tu sampai ke Malaysia tahun 64-65 kerana lagu She Love You Ye Ye tu, itu yang jadi kita pula Pop Ye Ye. Dan Pop Ye Ye kita ada tiga ikon penting penyanyi. Okey, konsep Pop Ye Ye ni, Beatle ni, dia makna dia mengubah music tu dalam bentuk selain pada blowing, jazz apa semua, klasikal, dia terus berubah menggunakan gitar. Tiga gitar, satu drum. Dan yang paling penting, gitar tu dielektrikkan. Gitar elektrik maknanya kau ada lead, bass, rhythm dan drum. Ada juga yang ada masuk keyboard lah. Okay. Dan orang kata ciri utama dia ialah dia menggunakan elektrik, current. Sebelum tu macam klasikal apa semua, tak ada. Violin, piano kan, blowing. Sama juga jazz. Itu yang double bass yang besar tu. Itu tak payah pakai current. Itu beza dia. Maknanya, saya ingat arwah, kalau pernah dengar nama J.S. Kevin. J.S. Kevin pernah masa recording, saya tak ingat. Recording Wings. Dia banyak Wings, dia tak ada banyak buat untuk search. Sampai pernah lah dalam kita orang kat studio tu, buat, dia buat kelakar. Apa, dia paling anti-unplugged. J.S. Kevin. Dia kata, apa kejadahnya? Dia kata, kau dah ada current. Guna current, dia kata. Itu pasal sampai dia meninggal, dia meninggal muda. Dia tak ada, dia banyak yang dia yang melahirkan, dia banyak bergabung dengan Wings, Expedisi, itu dia punya. Mana ada ni, unplugged? Tak ada. Masa dia hidup lagi, masa dia hidup. Lepas dia meninggal lah bagus. Okay. Jadi mana current? Electricity. Current tu, electric tu yang paling utama, ciri utama untuk pop culture. Untuk pop culture kan, itu dia. Dan tadi bila Beatles, Rolling Stone meletup di apa, Europe, di England, pengaruh dia tu sampai ke kita di Malaysia tahun 65, 64, 65, 64 lah to be exact. Dan tiga ikon penting Pop Ye Ye ialah penyanyi pertama dan grup pertama yang rekod lagu betul-betul ikut format ni apa, Beatles tu, ialah M. Osman and The Mods. M-O-D-S. Lagu Mods. Dia O Susanna. M. Osman adalah bapa kepada Aziz M. Osman dan Zul M. Osman. Google. Dan lagu pertama itu ada Susanna. O Susanna. Meletup je lagu tu. Apa ingat? Pokok masa tu dah jam 4 lah. 64 dah jam 4. Senang je ingat. 61 dah jam 1. Jadi, lepas tu dia serentak lah. Tapi mula-mula M. Osman, selang beberapa bulan lepas tu muncul Jeffrey Dean and the Siglap Five. Lagu Seguling Anak Gembala. Dan
waktu yang sama tu juga, katakanlah kita bagi dalam masa 3 bulan tu, kan? Dalam masa 3 bulan tu lah muncul M. Osman and the Mods, lagu Suzana, Jeffrey Dean dan And the Sea Club Fight, lagu ni Seruling Anak Kembala, A. Ramli and the Rhythm Boys, lagu Oh Fatimah. Legend. Dan tiga ni, dua dah meninggal. Yang tinggal sekarang ni hanya Jeffrey Dean. Bumo. Jeffrey Dean ke Elvis? Jadi boleh promo lah sikit. Saya dan penerbit saya Izzat yang ada cadangan baru semalam baru kita bincang, kan. Kemungkinan kita, bukan kemungkinan, kita akan cuba dapatkan Jeffrey Dean untuk bukukan sejarah. Pasal tinggal dia seorang je. Betul. Yang masih hidup. Dan bapak sebagai filmmaker sampai sekarang tulis dalam buku, tulis dalam artikel Lantera apa semua, tapi tak ada seorang pun berani bagi jawapan ataupun tidak mampu bagi jawapan. Filem Melayu yang menggunakan elemen pop culture music macam mana Hard Day's Night, tapi filem Melayu tajuk dia ada Agogo 67. Agogo 67 arahan Umar Rojek. Umar Rojek. Bapak keluar ada tulis dalam artikel Lantera tu, kemudian dibukukan, tapi tak ada orang yang dapat beri penerangan ataupun info. Kenapa itu filem penting tu, mewakili zaman tu? Kenapa tiga ikon ni tak ada seorang pun muncul dalam filem Agogo 67? Nampak? Jeffrey Dean tak ada, A. Ramli tak ada, M. Osman tak ada. Dan sayanglah tak sempat nak tanya arwah Pak Jamil Sulong sebelum dia meninggal. Jadi Jamil yang buat. Umar Rojek. Tapi Pak Jamil semua generasi generation kan, teraju utama. Jadi sekarang yang tinggal anak Jeffrey Dean, dan kita minta panjang umur dia dapat kita ni. Dan kemungkinan dia boleh bagilah jawapan dia kenapa. Baik. Okey. Jadi tadi pop culture tu dalam budaya kita, kan. Macam mana perubahan dia, kan? Betul. Perubahan dia mengubah. Okey, bagi korang semua student, bagaimana pop culture mengubah sosio budaya. Okey, apa dia sosio budaya? Sosio budaya adalah suasana apa, budaya, kehidupan sosial lah, sosial kita. Okey. Melalui pengalaman bapak sendiri, pop apa music, kita ambil dalam konteks music, pop ye ni, dia mengubah sosial budaya bangsa Melayu dalam bentuk macam institusi ni apa, kita budaya Melayu perkahwinan, kan, majlis perkahwinan apa semua, kan. Sebelum ada pop ye, majlis perkahwinan ada muzik. Itu kalau kau tengok filem-filem zaman-zaman tu lah, Double Bass Bosor tu, zaman-zaman filem P. Ramli, Hujan Lapuk, kan ada scene Doremi, Doremi. Kan dia berlatih tu. Memang di kampung kalau majlis kahwin ada Juri Lambak, orkestra, ada bagi apa, orkes. Band macam tu, dan nama pun nama Jiran. Melayu, Lambayan Teruna, Lambayan Desa ke apalah. Jadi ada double bass yang besar. Di takaran kalau ada pun yang besar apa, yang tebal tu, semi solid. Tapi kebanyakan tu lah ada trumpet, saxophone, macam mana kau tengok S. Samsudin berlatih yang jitu Hujan Lapuk tu, macam tu lah. Tetapi bila Beatle punya pengaruh masuk, terus kita dapat apa, berjangkit fever tu atau demam Beatlemania tu, kita lahirlah kubiran, maknanya Pop Yeye. Pop Yeye pula mengganti orkes. Kalau orang kahwin sebelum tu, orang kahwin ni masih orang kahwin siang, mungkin ada malam sebelum tu, mungkin ada marhaban apa semua, it's very itu dia punya budaya. Tapi bila masuk Pop Yeye apa semua, mengubah.
Pop ye ini sudah ganti pula band apa orkes yang ala P. Ramlee tu. Dan juga secara tidak langsung lama-lama Marhaban ke apa berjanji ke ada tapi makin lama makin hilang. Dan band pula itu yang kalau kau tengok interview macam band macam Sweet Charity apa semua tanya Ramli Sarip, tanyalah dia orang Sweet Charity apa semua. Banyak kata oh kita orang bermula di bawah kemah orang kahwin. Dalam cerita rock ada. Yes. Maknanya pop culture music bermula daripada Beatles dia tu, dia mengubah sosial budaya kita. Maknanya orang majlis orang kahwin dah ada band. Mana kugiran lah. Dan dia melupus dia menghilangkan ni apa orkes band-band bukan band masa tu macam P. Ramlee dia zaman tu lah yang dengan blowing dia dengan saxophone dengan double bass besar apa semua dia tu dia ambil alih dan kebanyakan band-band tu akan main lagu band-band pop ye-ye yang Jeffrey Dean, Siglap 5 punya lagu tu semua Oh Fatimah. Jadi suasana majlis perkahwinan tu dah bertukar. Dah lain lah dia punya tu. Dan selepas Pok Ye-Ye jatuh, kurang dia punya tu, masuk aja zaman Blues Gang, Sweet Charity. Tapi kebanyakan band yang tu, even Blues Gang pun bermula daripada Kemah Hong Kawin di Johor. Jadi dia nampak dia punya kesan, pengaruh dia tu. Dan seterusnya lepas jadi artis apa semua, kebanyakan itu langkah pertama lah. Sebab masa tu kita tak ada jamming studio. Tak ada jamming studio. Jadi kau practice kata kelas. Dan selalunya ini kita kena bagi tapi hormat lah pada cikgu-cikgu kan. Selalunya kugiran-kugiran ni kalau di kampung cikgu yang jadi pengurus ni, yang beli instrumen dan practice kau rumah cikgu. Dan jangan kau bayangkan practice rumah cikgu kan. Rumah yang macam sekarang, perumahan tak, kampung, dekat Serambi. Macam cerita Serambi lah. Macam cerita Serambi. Ani Mohsin. Tapi beza je, apa? Dia pakai tiga gitar, satu drum. Jadi, Jimmy Asmara, yes. Jadi, cikgu lah, kebanyakan yang kalau cek dulu ada satu pertandingan RTM1. Pertandingan juara kugiran. Juara kugiran tu kebanyakan band-band yang masuk tu kebanyakan daripada bermula kat kampung-kampung lah. Dan cikgu yang ni. Dan dia pakai three piece pula. Dia tu lah tiga gitar, satu drum. Dan kadang ada keyboard lah. Jadi dia praktis di rumah. Lepas tu dia orang ni praktis apa persembahan bawah kemah orang kahwin. Macam sekarang kau praktis jamming studio. Tapi sama ada kau main kat rumah orang kahwin ke, kebanyakan dah tak ada dah kan. Kuranglah sekarang ni majlis orang kahwin banyak budak-budak basker je dengan itulah dia punya perubahan dan pengaruh music pop culture tu yang mengubah banyak kita punya sosial budaya lah. Ada lagi masa atau dah habis? Kalau sekarang kita ada masa sikit ni. So, kalau sekarang ni okay, kita ambil muzik lah. Kalau dari segi filem, masih ada lagi ke ciri-ciri macam tu ataupun dia dah terus merubah kepada video klip ataupun bapak tengok filem ni dia standing alone. Dia tak kisahlah sekarang ni dengan kau punya platform digital, social media, dengan Netflix, dengan Disney ke, dengan Astro ke apa. Tapi filem dia sendiri, dia macam yang berubah adalah cara penayangan. Tapi the making of apa semua tak ada berubah. Yang berubahnya teknologi dia apa semua. Sebab filem yang paling penting macam tadi dah cakap, konten. Dan juga apalah kita nak surat cinta ke nak apa ke nak ujung-ujungnya bajet. So last kembaran sinema jalanan. Ya.
juga mengambil pop culture punya tema dia ataupun macam mana? Ya, pop culture. Memang ambil pop culture pasal masa tu kita dah macam macam ni je ni kan filem kita kisah seram biduan dah macam tu je kan Aziz Atta punya kan. Jadi bila sampai bapak punya masa itu yang bapak okey kita buat something different. So ada dia ada pop kat situ dan ada realism kat yes. Sebab saya masih ingat sebab dia menggambarkan perjuangan awal pembikin-pembikin seni ni bila ke Kuala Lumpur dia mesti kedai bumi apa semua kan. So benda-benda tu ditonjolkan kan. Jadi macam Tuan Habib di bawah tiang lampu. So realism tu yang membuatkan sesuatu karya tu hidup walaupun dia bercampur dengan pop culture kan. Pop culture tu maknanya bapak gunakan filem tu dan bersama dengan kawan-kawan macam El Nasir, Ramli Sarif, Ito, Yan Habib itu, dan juga penerbit tu Zarun, kita setuju gunakan filem untuk melahirkan pop culture zaman tu. Maknanya kita nak lari pada Ahmad Nawaf punya elemen. Dan juga masa dan juga masa tu belum ada basking tau. Betul. Tetapi kita masukkan because basking is part of pop culture di overseas. Bapak sebelum tu pergi kursus filem kat London kan 3 bulan. Jadi tengok expose tu benda ni. Jadi kita balik kita bawa benda ni dalam filem. Sampai bukan bertengkar lah, brainstorm dengan MNC dan semua yang terlibat. Malaysia mana ada penyanyi? Masa tu Dr. Sam adalah seorang dua. Dr. Sam Hamdin Boli dekat Bangsa. Jadi kita kata, watak ni basking. Lama MNC kata, tak ada, ini filem. Tak ada, kita buat lah. True. Kan, it's fiction. Kau boleh, masa kita syuting tu, dia fiction. Selepas filem tu ditayangkan, sekarang, realism. Masker dah dapat satu kedudukan yang tinggi dan siap dibayar oleh Dewan Bandaraya berganti dan berpencet. So, boleh tak awak kita cakap kembara sinaman jalanan ni pencetus untuk basker semua? Ya, memang diakui. Diakui oleh semua basker. Diakui. Kembara lah. Pada mungkin peminat-peminat filem yang terkini yang awal-awal ni, mana yang tak pernah tengok lagi kembara sinema jalanan tu wajib tengoklah ya Pak eh. Di mana-mana boleh cari tu, kita tak pasti lagi mana ada. Ada Sia ada. Di Sia ada. Sia ada dan Mubi. Sia ada. Mubi ada kan? Tak ada. Mubi mana ada Sia pun. Sia ada. Sia yang baru. Sia ada. Ada. Dan dalam versi baru kita live. Kita ada semua cantik. Tadi sebelum ni ya. Nak selit sikit yang Rosino kata yang dia suka cerita kenapa lah ni. Untuk generasi baru kan, kita perlukan surat cinta. Tetapi sebelum kau buat surat cinta, faham kan mana surat cinta kan? Sejarah penting. Kalau kau tak tahu sejarah filem, jangan cuba nak tulis surat cinta. Baik. Pada malam ni, so insyaAllah mungkin kita boleh jumpa lagi bapak dengan, sebab kalau dengan bapak ni kita 20 minit 30 minit tak cukup 20 jam